otak. Siang Lex bego, lagunya sok-sokan nge-rapnya enggak jago. Karena gue bukan ayam tapi hobi patok rejeki. Peduli setan dengan mereka, ku tetap begini. Tetap berharap karya yang gue buat bisa ringankan beban dengan cara cepat. Semua Lex sugar, gue raku dengan arat. Butuh timbangan karena sekarang punya banyak fans berat. Waktu buka Instagram, banyak komentar datang. Ada banyak dukungan dan tak sedikit yang nantai. Mereka kaya sini rusak, makanya gue skip. Karena dada gue lapang tapi waktu sempit. Buang waktu buat terusin serangga-serangga. Tapi pernah kepikiran buat balik serangga. Bahkan gue gak sempat cari cinta kaya rangga. Waktu gue habis buat bikin keluarga bangga. Jangan ngomong tinggi-tinggi, terbang harus hati-hati. Nanti bisa jatuh hati kalau IQ belum tinggi. Ikut tes sekali lagi, kalau kagak coba lagi. Butuh nilai tinggi lirik gini, kunci jawaban yang pasti. La 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 la. Bam bam bam. Jauhnya beda dada. Sayonara sayonara. Sudah ganti era, waktunya yang muda. Pion membunuh sang raja. Ku rebut mahkota. Ini kudeta. Berawal bikin karya, konsisten sampai jaya. Dulu terlihat mustahil tapi ku tetap percaya. Aku ini manusia tapi banyak yang memuja. Kata Iwan Fals, aku manusia setengah dewa. Lo ngaku real hip hop cuma berdasarkan beat. Tapi lirik lo kosong tak setara with my shit. Ibaratkan tempo bass itu tahanan hukum mati. Panggil aku Al Gojo yang lagi siap eksekusi. Fuck swag, fuck old school, fuck new school. Keep it real, brother, I'm a high school. Fuck hip-hop, young legs.